Okay. Lagu ini sebenarnya saya tulis minggu sebelum kawin. Kami dijadwalkan. Yang saya tulis secara rahasia. Saya tulis ketika lagu ini saya belum menghalalkan dia. Tapi inilah yang saya perdamkan ketika kami kenal awal bulan 8, bulan 10. Yang mana perempuan ini saya tidak pernah tengok pun depan mata saya. Tidak pernah pun bertentang dengan mata. Tidak pernah mama di sini. Wanita ini tidak pernah pun saya jumpa. Kontak ya. Jumpa. Telepon pun tidak pernah. Jumpa pun tidak pernah. Hanya jumpa ketika mana kita sudah istikharah. Jadi bilang beliau ini sebelum kau kami, kau tengok dulu. Kan dalam Islam pun suruh nazar kan. Bila tengok ada dalam putar hati. Okay. Jadi bila putar hati tengok, kalau tengok ting, wah. Itu kan ya. Nah jadi di situlah saya buat, saya tulis sedikit lirik. Lagu dicipta oleh kawan saya Nurani Mulia dari Kepulauan Filhani. Dan kali pertama saya nyanyikan sebagai hadiah pertama saya selepas kewajiban mahar saya berikan kepadanya. Sebab saya nak bagi barang hantaran dengan dia, dia minta barang hantaran. Jadi alhamdulillah begitulah sedikit cerita saya sampaikan dalam lagu ini. Bagaimana saya boleh disatukan adalah, saya ringkaskan cerita adalah daripada doa dan istikharah lah. Ya, jadi, alhamdulillah terimalah sebuah lagu yang saya tunjukkan khas buat dia dan buat muslimah-muslimah yang sedang menunggu imamnya. Wahai imam, jangan biarkan makmum menunggu lama. Dicari imam lain baru kau tahu. Jadi terimalah untuk lagu yang kedua. Terima kasih Allah. Tepuk tangan. Alhamdulillah, kini kau jadi berdekat.
Okay, insyaAllah kita masih akan jumpa lagi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.